warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimampu ibadah. Pagi hari ini kita kedatangan salah satu unit Vario 150 yang semnya misah, teman-teman. Nah, kali ini kita akan semnya misah. Hah? Enggak dong, emang memisahkan dengan lampu gitu ya. Nah, jadi pagi hari ini kita akan lakukan pengecetan ya, di mana ownernya minta untuk dilakukan repaint dan mintanya sih ya standar-standar aja gitu ya. Warnanya hitam glossy, teman-teman ya. Nah, ini kita udah bongkarin semua sih. Ini bodinya udah kita bongkarin semua. Ini bodinya mana, Bang Aris? Bodinya yang lainnya? Ini bodinya, ini bawaannya, tempurannya juga ini kurang matang ya. Semuanya kurang matang. Ini semua nanti akan kita kupas semua ya. Gitu loh. Ini bodinya. Jadi untuk NCR Motor Indo 2 ini juga melayani repaint kemudian juga karbon ya. Ini bodi-bodinya dan kita akan lakukan bahasa itu ngeletek ya. Kita kletekin cat dasarnya, teman-teman, karena kalau misalkan ini catnya nggak kita kletekin, otomatis hasil catnya pun juga nggak bakal maksimal. Ya mungkin kalian sering kali menemukan cat yang seperti kulit jeruk, ngegelembung dan lain sebagainya, karena itu disebabkan dari cat permukaannya itu kurang begitu maksimal ketika memang dikletek seperti itu ataupun dilunturkan ya, teman-teman. Oke ya, nanti ini before-nya, nanti after-nya nanti kita akan record lagi. Jadi bagi kalian yang memang ingin melakukan repaint ulang kendaraannya ya, Gencar Motor Indo 2 bisa sudah menerima ataupun menerima layanan repaint ulang karbon dan lain sebagainya ya. Oke. Satu kata dari Ibu Negara apa sih? Bayang amat bukannya. Ngepeng. Udah lah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.